What's going on YouTube? Back again with another video. Selamat datang channel Ergaf. Dan sekarang kita akan memberitahu kalian sebuah cheat yang ada di Arsenal, khususnya di map namanya Matrix ya. Kita pakai private Arsenal, jadi kita bisa pilih-pilih mapnya. Dan cheat ini akan membuat teman kalian bertanya-tanya, wah, kamu mainnya curang banget ya. Jadi sekarang kita akan kasih tahu cheatnya seperti apa. Ini cheat curang, bukan hack ya, bukan kita mengganti file atau menambah-nambah file atau pakai emote atau segala macam. Ini cheat yang membuat teman kalian ketar-ketir, khususnya di map Arsenal di Matrix ya. Nah, kita akan kasih tahu konsepnya. Pertama itu adalah konsep spawn. Konsep spawn itu dimana kita kalau setiap membunuh orang, pasti orangnya itu akan respawn. Nah, jadi ini aku pakai dua akun, satu pakai alternatif aku. Kita sini misalnya kita tembak. Nah, dia mati dong. Otomatis dia akan muncul di suatu tempat. Nah, itu dinamakan spawn. Konsep yang kedua adalah, konsep spawn itu ada, kalau kita ngebunuh, pasti orang itu akan respawn di tempat terjauh ya. Di tempat terjauh. Misalnya kita habis bunuh di sana, dia pasti akan respawn di sini. Kalau kita bunuh lagi, dia pasti akan respawn di tempat jauh, di mana tempat kita berdiri sekarang. Nah, itu tadi muncul ya dikit ya. Nah, nanti kita akan juga kasih point of view yang karakter aku yang kedua. Nah, khususnya di map Matrix itu ada 4 spawn yang udah pasti fix, fix amat fix. Yang pertama di sini kita akan sebutnya spawn pertama di sini, oke. Terus kita ke spawn 2 biar kalian nggak bingung. Spawn kedua tuh ada di sini. Nah, spawn kedua ada di sini. Habis itu spawn ketiga. Nah, spawn ketiga ada di sini. Dan spawn keempat ada di sana, guys. Ini udah pasti fix. Spawn mereka 4 ini doang nih. Ya, dan kebanyakan kalau tempat spawnnya itu menyilang, kita misalnya dari tempat 4, pasti dia menyilang ke tempat 2, guys. Tempat 2 di sana ya. Lihat nih ya. Ini buktinya, guys ya. Nah, kita bisa bunuh dari tempat terjauh kita berdiri sekarang. Pasti dia akan respawn di tempat nomor 2 di sini. Nah, kalau misal kita bunuh di tempat nomor 1 deh, kemungkinan sih dia akan ke tempat nomor 3 ya. Kita majuin dulu ya, bentar ya guys. Kita akan majuin player kita. Habis itu kita bunuh di sini. Nah, oke. Okay. Nah, wow, dia pasti akan respawn di tempat tempat 3 ya. Dia harusnya di tempat 3 guys. Ini udah pasti fix. Dia arahnya diagonal dan menyilang guys. Itu kemungkinan besar ya, tapi pernah ada kondisi di mana dia respawnnya di sini, guys. Nah, ini kan bener kan di 3. Nah. Jadi spawnnya cuma ada 4 itu khususnya di map Matrix. Mau kita di atas juga tetap akan seperti itu ya. Tergantung di mana. Dia harusnya spawnnya kalau di atas, dia selalu spawnnya harusnya di 2, guys. Di pojok 2 sana ya. Coba kita ke atas, kita perang dulu berdua di atas. Habis itu kita akan memberitahu cheat yang bener-bener amar pure. Amat amat pure ya kan, untuk kalian coba dan kalian sombongin ke teman-teman kalian gitu. Kalian buat teman kalian ketar-ketir. Misalnya kita bunuh di sini, karakter aku pasti akan muncul di tempat 2, pojokan dekat tangga bawah tadi. Lihat ya, harusnya sih 80% dia akan ke situ. Nah, bener kan, dekat tangga. Nah, sekarang kalau kalian udah tahu daerah-daerah spawnnya di mana aja, sekarang kita masuk ke dalam kitnya. Itu konsep dan tempat spawn di Matrix ya. Nah, kita akan pakai karakter utama kita. Satu orang di sini. Ini adalah cheat yang harus kalian ikuti. Apalagi khususnya main by one, apalagi di Matrix ya, karena aku juga sering lomba by one di Matrix. Nah, otomatis kalau kita tembak ini daerah 4 ya. Daerah 4 terus kita di bawah tangga sini, dekat tangga sini. Otomatis dia akan menyilang kan. Menyilangnya kemana? Benar, menyilangnya akan kedua. Oke, kita akan coba. Batasnya tuh setahu aku sampai sini doang nih guys. Nah, daerah situ batasnya. Nah, kita tembak pasti dia spawnnya akan di tempat 2 guys. Ini cheat. Kalian harus perhatikan baik-baik. Ini adalah cheat. Cara curang biar kalian selalu menang lawan temen kalian by one di Matrix guys. Kita tembak ya. Pasti dia munculnya akan di sana lagi guys. Nah, kelihatan kakinya, kalian bisa spam aja di sini. Tapi karena ada spawn, kemungkinan spawn itu sekitar
satu detik kan baru bisa ditembak, jadi kemungkinan dia akan tercicil dikit aja guys sebelum dia ke kiri atau ke kanan. Jadi kalian bisa nyicil dulu dikit. Nah kayak gini nih. Nah, dia pasti muncul di sini guys. Kalian nggak lihat batasnya ya, jangan terlalu maju. Nah ini tinggal spam aja. Nah ini tuh, nah ya kan, kalau main di Matrix cuma gini aja terus guys, dia nggak akan pindah. Nah misalnya kita habis bunuh di tempat 1, dia orangnya akan di 3. Kalau kita bunuh di 2, orangnya akan di sini, di 4. Kalau kita bunuh di daerah 4, orangnya akan ke 2, guys. Tapi dia ada batas ya, kalau kita terlalu maju sampai sini, dia akan pindah respawn ke tempat lain, guys. Kemungkinan dia akan ke sana, karena kita di tengah-tengah. Kayaknya kemungkinan dia akan ke kanan. Atau mungkin aku salah, guys. Nah, oh iya. Benar, guys. Ternyata di kanan dia. Nah, di kanan. Kalau kita bunuh di sini, kemungkinan dia tempat terjauhnya di sini, guys. Nanti di deskripsi akan ku kasih tahu. Yang penting kalian hafal dulu tempat respawnnya di mana. Habis itu kalian bisa gunain cheat ini, guys. Ini kemungkinan dia akan balik lagi ke 4. Nah. Oke, kita kasih tahu lagi cheat ini ya, guys ya. Kalau di atas, udah pasti dia respawnnya di sini, guys. Kalau kalian nembak di atas, udah pasti dia respawnnya di sini. Nah. Batasnya tuh sampai sini guys, aku ingetin lagi ya, pulangin. Batasnya sampai sini untuk dia responnya di situ doang ya. Jadi kita bisa tembak terus, spam terus. Nah, kita spam terus aja guys. Jangan sampai habis juga, tunggu dia muncul kakinya. Nah, itu kan kehit kan? Jadi itu guys yang dinamakan cheat, anti-banned, anti-hoax, anti-scam, dan belum di-fix dari Roblox-nya ya. Jadi kemungkinan video ini muncul udah di-fix mungkin ya. Sama Robloxnya. Jadi itu guys, semoga kalian yang ikutan lomba sama aku bisa menggunakan teknik ini, teknik cheat anti banned guys. So terima kasih, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subreknya, lalu nyalakan lonceng, dan jangan lupa untuk like juga guys. So gitu aja cheat untuk kali ini, and thank you for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye.